Alright, hello nih, nominasan. Welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seka YouTube channel. Kembali lagi di Dragon Ball Zeto, Dokkan Battle. Dan kali ini kita akan melakukan bahas-bahas untuk LR, Cell ECA, Prime Battle ya, jadi free to play. Dan juga Dokkan Fest 17, yang mana mendapatkan ECA juga, jadi 17 dari Tournament of Power. Menarik sekali. BTW ketika video ini diupload sebenarnya sudah ada teaser untuk Sayante. Jadi saya telat cukup banyak, tapi itu sudah titis ya. Daripada telat atau daripada tidak sama sekali, mending telat ya. Begitu. Jadi kita akan bahas untuk dua karakter ini. Jadi ini masih selebrasi dari Dokkan Fest Android 17 atau Super 17 ya. Serta Dr. Mew dan juga Dr. Gero di situ. Dan kita juga mendapatkan free to play EZA yang mana sudah kita bahas, yaitu Kasseral dan juga Goten Trunks dan juga Maron EZA. Jadi ini termasuk selebrasi itu, dan kita akan bahas untuk keduanya ya. Ini mungkin singkat aja ya, paling enggak ya yang penting kita tahu kemampuannya. Jadi untuk EZA dari Android 17, ah yang duluan sih free to play dulu lah ya. Jadi life form of hate and ruin and self form. Jadi ini prime battle EZA yang mana saya belum farming sama sekali. Mohon maaf, saya males ya. Jadi ini adalah leader skill setelah EZA. Cukup bagus ya untuk free to play sendiri, yaitu adalah artificial life form kategori Q4 HP, attack defense 130. Ini solid banget untuk free to play ya. Artificial life form itu ya timnya Gamma, timnya Android apa ya? Cell ini Android yang lain masuk nggak ya? 19 mungkin. Terus juga Kidbu masuk nggak ya? Saya nggak tahu sih. Itu masuk enggak atau bu masuk enggak, saya kurang hafal. Untuk super attack di sini adalah meningkatkan attack defense satu giliran dan memberikan colossal damage, jadi non stacking ya. Jadi slot 2 3, slot 2 atau 3. Terus juga untuk ultra super attack apa ini, attack defense satu giliran mereka colossal dan mengurangi attack defense. Ini super battle root ability. Untuk pasif skill plus 2 attack defense 60%, tambahan attack defense 60% ketika melawan satu musuh. Oke, okay. Jadi mendapatkan defense plus tambahan additional key sampai 6 setiap super attack yang dilakukan. Ketika key 18 atau lebih, mendapatkan attack tambahan dan juga additional attack yang mana punya medium chance untuk super attack. Oke, okay. Dan juga oh ini attack defense down status ya, dan jika musuhnya itu punya debuff seperti ini auto critical ya. Nah untuk damager oke okay lah ya, namun kalian bisa lihat di sini cukup menarik, di sini punya defense additional tambahan, jadi semoga melawan musuh-musuh sulit survive, tapi saya tidak yakin. Ya saya nggak tahu sih ya. Walaupun ini free to play loh, walaupun free to play sendiri, kita punya banyak karakter free to play yang strong. Sebagai contoh itu adalah apa ya, free to play yang strong saya lupa, yang kemarin itu kayak LR turnamen apa namanya, Chikarano Taikai Tenkaichi ya, ya Tenkaichi event itu LR Piccolo itu sangat-sangat strong. Terus sama dari turnamen juga itu turnamen mode atau Budokai Tenkaichi mode itu juga ada Gohan yang mana bagus juga. Jadi banyak sekali free to play karakter yang mana strong, minimal sih seperti Goku dan Gohan exchange yang sering saya pakai untuk versi global ya, untuk menyelesaikan event-event sulit. Itu bagus, punya dodge, punya sesuatu yang bisa di gunakan untuk mengalahkan event sulit. Bahkan ada juga EZA untuk 17 dan juga Hachan itu punya guard, itu very very strong.
Oh, ini kurang sih sebenarnya. Kalau saya sendiri kurang, namun punya harapan di bagian defense. Walaupun lebih baik kita bisa menghindar daripada defense-nya tinggi, ya. Begitu. Alah, keklik saya, Pak. Oke. Kalau lagi otomatis. Oh ya, BTW untuk Dokkan sendiri akan ada selebrasi untuk ini ya, Battle of God ya, untuk Saiyan Day. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya untuk Dokkan Battle, yang mana kemampuannya sudah rilis semua. Bahkan di global sendiri sudah ada Dokkan Now. Mungkin saya akan langsung bikin setelah ini kok, tapi uploadnya mungkin di hari selanjutnya. Begitu. Itu ya. Untuk kategori di sini ada Android Transformation Boost Time Travelers Artificial Heart Form, Android Stress Cell Saga, Target Goku, yang mana di dapatkan leader untuk 200%, lalu Power of Absorption, Sworn Enemies, dan Global Chaos. Ini Worldwide Chaos sih, ya. Yeah. Oke. Okay. Ini adalah LR Cell. Dan ini adalah EZA untuk 17. Kita bahas langsung leader skill di sini Android 170%. Ini bagus banget ya. BTW, Jin Suningen Android plus 3 170. Jadi ini solid banget untuk leader untuk Android team. Namun untuk 200% kita tahu sendiri, kalau nggak salah si Gamma 2 ya sebagai leader untuk Android, sedangkan Gamma 1 sendiri artificial life form. Begitu. Terus untuk support attack di sini meningkatkan defense satu giliran dan immense damage serta mengurangi attack dan defense. Jadi ini bisa dikombokan dengan first form cell. Namun ini tipe super ya, Pak. Jadi bukan tipe ekstrim atau kelas ekstrim. Jadi ini protagonis yang tipe baik ya. Lalu untuk pasif skill attack defense 120% tambahan 120% attack ketika melakukan super attack. This is good. Ya, damage bakal tinggi, lalu tambahan additional defense untuk setiap attack yang diterima maksimal 50%. Oke, jadi kalian dengan serangan seperti ini, sekiranya ini adalah slot 2 dan slot 3, tapi karakter ini ingin sekali untuk diserang ya, Pak. Oke, jadi dodge sendiri bukan sebuah hal yang bagus ya. Lalu tambahan ally key plus 3 tambahan 60%. Oh, jadi ini support ally sih, termasuk dirinya sendiri kan. Lalu pengurangan damage 17%. Oke, plus tambahan damage reduction 4. This is very very good. Dan additional ally ketika HP di bawah 77 akan mendapatkan defense tambahan. This is good. Android 17, this is very good ya. Dengan timnya sendiri adalah Android team ya, atau Universe Survival Saga bisa ya untuk kategori. Oh, ini very good ya. Silahkan, sekiranya untuk EZA kita cek dulu nanti di video khusus ya. Tunggu aja. Kiranya sebelum berakhir selebrasi ini ya selesaikan. Oke. Okay. Terus di sini ada untuk link skill ada Android Assault, Twin Terrors, Infinite Energy, Tournament of Power, Shocking Speed, Fierce Battle, Solid Support. Ini pasangan yang bagus jika kalian pakai di timnya Representative of Universe 7 bersama dengan Kaioken Blue Goku ya. Dari Tournament of Power yang mendapatkan EZ8 anniversary. Very very strong. Ya, sekiranya karakter itu adalah karakter slot 2 atau slot 3. Ya, apalagi Tournament of Power Team atau Representative of Universe 7 sendiri timnya nggak terlalu strong sekarang. Kemungkinan sih anniversary selanjutnya adalah itu ya. Kemungkinan dengan EZA, Mikate, Gokui, dan juga Blue Evolution Vegeta. Itu sekiranya sangat-sangat luar biasa. Ini kategorinya Android representatif, sibling pond, worthy rival. Ini juga tim yang cukup strong sekarang. Plus resort, Battle of Wit very strong. Timnya Orange Piccolo, Ally of Justice,
Oh, ini Defender of Justice ya. Fate Induced Battle ini Unmeno Tatakai kalau nggak salah. Sama superhero dah. Ini dia gigi sekali. Ini oh, saya pengin main ini, main ingin saya coba. Kalian mungkin sudah tahu bahwa saya suka Android ya. Insuningen. Jadi itu ya sekiranya untuk video bahas-bahas kali ini. Habis ini saya langsung recording untuk Dokanau Sayan Sayanohi atau Sayande yang mana tinggal beberapa hari lagi. Ya, jadi ketika video ini diupload kemungkinan hari selanjutnya kita akan langsung dapat data download dan lain sebagainya untuk itu ya. Sedikit bocoran karakter yang di introduce sangat-sangat strong. Thank you for watching. See you to the next one. Atana.